wala yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Apabila sampai masanya, tidak boleh dikebelakangkan ataupun dikehadapankan walaupun sesaat. For every people, there is an appointed term. And when that term arrives, neither can they forward it or advance it for a single moment. Surah Al-A'raf, ayat nombor 34, chapter number 34, chapter number 7, verse number 34. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kau wajah cia wang sang hao. Walaga balamudan segudala-segudali wanakam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang bahagia seluruh muslim majlis, yang berhormat Tuan Paduka Husam Musa, wakili Menteri Besar Kelantan, keseluruhan kepimpinan daripada Kerajaan Kelantan, khususnya isteri kepada Tok Guru Ni Aziz, beri tepukan kepada Datin Sabariah. Setiausaha politik Dara Wanik, beri tepukan, minta bangun tengok setiausaha politik Tuan Guru Ni Aziz. Dan juga pegawai peribadi Saudara Wan Zul, sudah bangun Saudara Wan Zul daripada Kelantan juga. Saudara Musa Musa tadi adalah exco. Yang berbahagia Dr. Edwin selaku setiausaha keadilan negeri Sabah, sahabat saya Dr. Hugh yang berhormat, ahli parlimen Kota Kinabalu yang orang kali keluar bilik air sebentar. Beliau Ustaz Awang selaku pengarah program pada malam ini. Sahabat saya Tuan Haji Zamrin selaku ketua Parti Keadilan Rakyat seluruh negeri Sabah. Dan sahabat saya juga yang tidak asing lagi, iaitu Suruhjaya PAS negeri Sabah, Tuan Haji Aminuddin. Seluruh kepimpinan PAS DAP Keadilan dan juga Dewan-Dewan Himpunan di negeri Sabah, ketua-ketua cabang daripada semua peringkat negeri Sabah, sahabat-sahabat saya yang berparti dan tidak berparti, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya bersyukur kehadirat Allah, ini berkali-kali ketiga saya sampai ke Sabah. Dan saya lihat perubahannya daripada kapal terbang tadi, pesawat sampai kemari, mana ada satu mood yang besar untuk menghumbankan UMNO Berasa Nasional. Boleh tak boleh? Dan saya berterima kasih kepada Badan Perhubungan PAS Sabah khususnya dan seluruhnya Pakatan Rakyat Negeri Sabah. So, saya yang saya kasih sekalian, mood rakyat hari ini seluruh Malaysia adalah mood yang cukup-cukup meluat kepada UMNO Berasa Nasional. Sudah pergi daripada mana? Sabah ke Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor Bahru. Moodnya adalah mood untuk menunggu tarikh bubar parlimen, mereka nak nyahkan UMNO Berasa Nasional daripada bumi ini. Kenapa? Kerana mereka diberi mandat 54 tahun uruskan negeri ini, takbir negeri ini terbaik. Tapi UMNO khianat pada negara ini. UMNO khianat bukan hanya pada orang Sabah Sarawak, UMNO khianat pada seluruh orang di Semenanjung. Maka hari inilah kita di negeri Sabah datang pada malam ini bersama-sama nak menyatakan insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang, peluang terbaik bagi Pakatan Rakyat Sabah dengan syarat jangan bercakaran, jangan bergigitan, supaya dapat kita humbankan dengan cepat dan pantas UMNO Berasa Nasional. Saya berterima kasih kepada ramai rakan-rakan di Semenanjung yang bertugas di sini belasan tahun dan ada yang akan bermastautin di Sabah. Jadikan Sabah ini bumi saudara-saudara untuk menghancurkan UMNO Berasa Nasional. Jangan kira sangat daripada Lenggong, Saudara Isyamuddin. Jangan kira sangat daripada Kuala Kangsar. Jangan kira sangat daripada Kelantan. So, anggap diri saudara-saudara orang Malaysia, jadikan bumi Sabah ini tapak untuk kita mengkebumikan, mentalkinkan UMNO. Boleh tak boleh? Boleh. Dan insyaAllah kami di Semenanjung semua sama-sama untuk menghancurkan mereka juga insyaAllah. Saudara-saudara, semalam Najib ada di negeri Perak. Dua bulan kebelakangan ini hampir 7 kali dia datang ke Perak. Tahu? Apa sebab? Sebab rupanya Najib hari ini ada guilty conscious. Dia ada perasaan takut. Kerana takut dihilangkan kuasa.
Sehingga kan dia berani pergi ke negeri Kedah, beritahu rakyat Malaysia, Perdana Nasional minta maaf, mohon maaf. Mohon maaf apa? Pira. Perak apa Johor. Kalau dia minta maaf, dia seharusnya wajar minta maaf pada orang Sabah dulu. Betul tak betul? Ya. Kerana penganiayaan UMNO Perdana Nasional pada orang Sabah puluhan tahun. Dia tidak mau juga bermohon maaf pada orang Perak yang dirampas kuasa. Tidak mau mohon maaf pada orang Kelantan yang royalti minyak dinafikan kian lama. Tidak juga minta maaf. Minta maaf apa itu? Iya. Sudah. Maka itulah hari ini merupakan pilihan raya yang cukup terbaik. Inilah peluang keemasan untuk seluruh rakyat Malaysia digabungkan untuk memenangkan Pakatan Rakyat. Ya, kami tidak mengaku Pakatan Rakyat hebat, tapi sekurang-kurangnya itulah yang ada ganti hari ini. Pakatan Rakyat ada kelemahan, betul ada kelemahan. PAS banyak kelemahannya, DAP banyak kelemahannya, keadilan banyak kelemahan juga. Tapi sekurang-kurangnya kita ada sedikit kekuatan. Kita gabungkan kekuatan itu dan alhamdulillah dengan sedikit kekuatan itu kita gabungkan, tumbang UMNO Perdana Nasional di lima negeri. Negeri yang kelima yang Perak itu dirampas, itu kerja dia. Tapi dia tak tahu hasil rampasan itu, kajian yang dibuat habis petang tadi oleh NGO-NGO negeri Perak, baru petang tadi habis kajian. Saudara-saudara, sokongan kepada UMNO Perdana Nasional daripada kaum India di negeri Perak hanya 43%. Maknanya 57% kepada Pakatan Rakyat. Sokongan orang Cina kepada Pakatan Rakyat di negeri Perak hanya, saudara-saudara, 83%. Kepada Pakatan Rakyat, maknanya hanya sokong UMNO Perdana Nasional orang Cina di Perak hanya 20% saja. Sokongan kaum Melayu kepada Pakatan Rakyat hari ini, saudara, hampir-hampir mencecah 60%. Dan Perdana Nasional hanya 40%. Ini yang cukup menggerunkan UMNO Perdana Nasional. Dan beberapa veteran-veteran UMNO, khususnya Tengku Razali, memberitahu kepada UMNO kekesalan yang amat dahsyat oleh kerana rampasan kuasa negeri Perak, yang kalau silap-silapnya akan menjejaskan seluruh Putrajaya oleh kerana rampasan kuasa negeri Perak. Sudah bayangkan Najib Tun Razak semasa merampas kerajaan negeri Perak bawa 60 polis daripada Bukit Aman, yang badan polis itu besar-besar Malik Nor sebelum dia kahwin, tahu? Mula-mula hanya 28 wakil rakyat UMNO cuba nak tarik speaker rakyat Siva Kumar yang berhormat, V. Siva Kumar. Tapi setelah kami tentang dalam Dewan Pimpinan Negeri Perak hampir sejam, 27 Pakatan Rakyat bergabung di DAP PAS Keadilan menentang 28 UMNO dalam Dewan Pimpinan Negeri Perak pada 7 hari bulan Mei 2009. Kerana mereka keluar nak usung speaker keluar. Setelah kami bergelut dengan mereka hampir sejam, UMNO tumbang dalam Dewan Negeri Perak. Maka mereka balik ke kerusi masing-masing. Kami Pakatan Rakyat masih mengelilingi speaker. Tak sampai 10 minit, dia telefon polis masuk. 30 anggota polis daripada pintu belakang Dewan Undangan Negeri Perak. 30 orang polis masuk, hentam kami depan orang ramai. Pukul, sepak, tendang terajang kami kerana mereka nak angkat speaker keluar. Kami terpaksa bergelut dengan 30 polis hampir sejam juga, tapi mereka masih gagal nak angkat speaker. Bayangkan beberapa orang wakil rakyat Pakatan Rakyat daripada PAS di MPK adalah kena tendang, kena terajang semata-mata nak pertahankan kuasa yang terakhir Pakatan Rakyat. Tiba-tiba setelah mereka gagal menariknya, mereka telefon lagi, masuk lagi 30 polis daripada pintu belakang. 60 polis menghentam, melanyak, menyepak kami semata-mata kerana mereka nak tarik speaker bawa keluar. 60 polis ada yang pakai baju polis, uniform polis, bawa pistol masuk lewat.
Akhirnya saudara-saudara, kami keletihan, baju kami koyak ditarik. Pasu-pasu bunga besar-besar ini terperlanting dalam dewan. Macam juga Dewan Undangan Negeri Taiwan, tahu Korea. Akhirnya bila kami keletihan, mereka pukul kami. Mereka tarik speaker ramai-ramai. Elak speaker belakang dewan. Polis angkat speaker elak belakang dewan. Nyahkan dia di bilik belakang dewan. Satu jam kunci dia. Kemudian mereka tabalkan seorang letak atas kursi speaker. Dan polis beritahu, inilah speaker sah, kata dia. Sah apa? Benda yang haram. Itu kerja Najib Tun Razak, Presiden UMNO. Dan kalau baca sejarah Kelantan, Terengganu, itu yang mereka buat. Jadi mereka buat di Perak. Saya ceritakan ini supaya saudara-saudara di Sabah tahu kekejaman UMNO, semata-mata kerakusan nak pertahankan kuasa. Dan untuk menjustifikasikan apa yang mereka buat dekat negeri Perak, dia beritahu orang Melayu di kampung-kampung Perak, di felda-felda di Perak, kami buat begitu kerana kerajaan ini adalah kerajaan Cina. Kita kena kembalikan balik kerajaan Melayu. This government is a Chinese government. We must bring back the Malay government. Maka orang Melayu di kampung-kampung berasa justifikasi, justified. Apa artinya? Artinya kalau Najib beritahu kepada hampir 3,500 perwakilan UMNO di PWTC 2 tahun lepas, apa Najib beritahu? Kerana pertahan Putrajaya, kita UMNO akan pertahankan Putrajaya hatta sampai berkecai tulang dengan kulit, kata Najib Tun Razak kepada perwakilan UMNO. Dengan disambut, hidup Melayu, kata mereka. Hancur UMNO. Hancur UMNO. Dan Najib buat apa yang dikata di negeri Perak. Apa yang beritahu Najib? We shall defend Putrajaya at all costs. Itu dia beritahu perwakilan UMNO. Dan dia buat di negeri Perak. Dia panggil 60 polis angkat speaker. Berkecai tulang dengan kulit. We shall defend Putrajaya at all costs. Jangan-jangan saya ceritakan benda ini kerana mengikut supaya saya tahu kekejaman suami Rosmah ini. Maknanya kalau suami dia kejam, isteri dia jauh lebih kejam, betul-betul? Betul. Yang itu yang menyebabkan hari ini orang meluat, bukan hanya rakyat meluat, UMNO pun meluat, saudara-saudara. Bahkan di Perak, lembu lagi meluat. Tengok mereka. Betul. Jadi ini adalah ibu kekejaman UMNO. Hak zakat, UMNO, rasuah, itu semua orang Sabah tahu. Betul tak tu? Betul. Mana nak pimpinan UMNO Sabah ni yang tak ada rasuah? Ya. Mahathir sampai menangis-nangis beritahu UMNO ini busuk sampai ke usus rasuahnya. Ulama-ulama muda UMNO, pimpinan oleh Fatul Bahri daripada negeri Perlis, beritahu UMNO ni parti rasuah, perbaiki. Baca hadis dengan rasuah Al-Mursi wal-Murtasi finar. Satu pun orang UMNO tak mikir. Itu dinasihati oleh 40 ulama muda UMNO. Menasihati mereka pun tak makan. Ataupun orang Perak kata tak lut. Jadi bermaknanya hari ini, saudara-saudara, hak rasuah itu kerja jahat UMNO, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan sebagainya ini. Itu adalah perkara-perkara yang kecil yang mereka buat. Itu pun tak tertanggung penderitaan rakyat. Hatta bapa dan ibu segala kekejaman UMNO bila dirampas kuasa rakyat. Saya sendiri malam garang pergi rumah Isyamuddin di Keningau. Curi kereta dia. Dosa tak dosa? Dosa. Saya curi kereta dia. Tapi dosa saya dengan Isyamuddin. Lusa saya curi Isyamuddin sekali. Nah, dosa saya dengan keluarga dia. Dosa saya dengan isteri dia. Menafikan isteri dia seorang suami. Menafikan 8 anak dia seorang ayah. Sebab saya curi dia. Nah, Najib curi kuasa lebih dahsyat daripada itu. Kerana dia bertanggungjawab pada 2.4 juta rakyat Perak. Mengambil kuasa, rampas kuasa.
rakyat negeri Perak sedikit berani ubah kerajaan, beri kuasa beri Pakatan Rakyat. Maka Pakatan Rakyat lahir di negeri Perak for the first time. 11 bulan kita urus negeri Perak dan tapi negeri Perak. Ya betul apa yang dikatakan oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz tadi. PAS hanya mengurus, keadilan hanya mengurus, DAP hanya mengurus. Mentadbir negeri-negeri ini dengan cara yang baik. For the first time in Malaysian history, we were administering and managing the state for 11 months. Di negeri Perak tidak ada perasaan dan juga elemen-elemen perkauman. Walaupun kita ada 6 bangsa di negeri Perak. Cina, Melayu, India. Kita ada Sikhnya, aslinya dan Siamnya. Hari ini, mana-mana program yang Pakatan Rakyat buat negeri Perak, tidak sebut pun. Keseluruhannya tak ada langsung unsur-unsur elemen perkauman. This is the new politics. Ini politik Pakatan Rakyat. Jelas apa yang Tuan Guru tadi beritahu tadi? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mereka yang tinggi nilainya di sisi Allah, ramaikan tinggi takwanya. Those who are dignified in the eyes of Allah are those who have the highest level of piety. Itu dia. Kita tak kira sama ada dia ini Melayu, Cina. Saya dituduh boneka DAP, boneka Cina, kerana beri tanah kepada orang-orang Melayu, orang India, Sikh, Siam, Cina, India, Melayu yang tak ada tanah, duduk atas tanah kerajaan, kita beri mereka tanah untuk buat rumah. Itu mereka tuduh boneka Cina. Silakan. Kamu tuduh sebut 1000 kali aku tak kisah. Sebab ini adalah kaedah-kaedah kita memerintah dan mentadbir negeri. Di Perak, saudara-saudara, orang Melayu duduk di kampung tersusun. 349 kampung. Melibatkan 102,000 keluarga Melayu. 40 tahun tak ada geran tanah. Maka pertama kalinya Pakatan Rakyat kita luluskan. Mereka hanya duduk di tapak 40 kali 80 kaki. 40 tahun tak pernah ada geran tanah. 102,000 land titles. Rumah sahaja. Kampung baru di Perak yang terbanyak seluruh Malaysia. Mereka duduk di situ hampir keseluruhannya 90% orang Cina, 10% orang India. 70 tahun duduk di kampung baru, tak ada geran. Maka Pakatan Rakyat luluskan land titles untuk 47,000 keluarga. Kalau kita campur-campurkan tanah itu, kampung tersusunnya, kampung barunya, tak sampai 11,000. Tak sampai 11,000 ekar. Yang UMNO gadai di negeri Perak, saudara-saudara, kepada tokeh-tokeh MCA, tu bayangkan. 22,000 ekar tanah di Manjung dijual pada KLK Tan Sri Lee. Yang mereka tuduh kita jual tanah Perak kepada tokeh Cina. Sampai hari ini selepas 4 tahun tidak langsung dia senaraikan tanah mana kita jual kepada tokeh Cina. Saya bersimpati dekat negeri Sabah dan Sarawak. Native land, apa kata kau, customary land apa semua tu. Sampai hari ini tak selesai-selesai. Jangan beri Pakatan Rakyat Sabah Sarawak, insyaAllah saudara-saudara, satu term. Tak sampai 5 tahun kita akan boleh selesaikan tanah-tanah ini. Baik, ini adalah kaedah Islam. Kaedah pemerintahan pentadbiran Islam. Kena beri rakyat yang tak ada tanah. Those landless people must be given the land for them to cultivate and for them to stay, build a house. Itu kerajaan kita, Pakatan Rakyat. Mana ada kira kau? Saudara-saudara, ucapan yang di-Pertuan Agong pada 12 hari bulan perasmian parlimen baru ni, apa dia beritahu? Dia kata pengasingan kuasa termasuk jugalah sistem raja perbelagaan, berperlembagaan mesti dihormati. The separation of powers and constitutional monarchy must be completely observed. Siapa yang merosakkan institusi monarki, institusi raja di Malaysia ni kalau tidak UMNO? Betul tak betul? Betul. Yang merosakkan institusi raja adalah UMNO. Jadi untuk itu hari ini saya nak beritahu dalam ucapan rakan-rakan kita ni, bahawa Pakatan Rakyat di samping sedang tengok performance 4 negeri di Semenanjung yang baik, yang UMNO tidak boleh nafikan.
Berapa mereka cuma pecah-pecahkan kami. Tapi insya Allah performance itu termaktub dalam laporan ketua audit negara. Keempat-empat negeri mencapai kecemerlangan. Dahulunya termasuk Perak 5 negeri tahun 2008. Negeri-negeri diperintah oleh UMNO, sepatutnya satu komputer riba harga 2,000, UMNO bayar 42,000. Tak bankrupt negara. Tak bankrupt. Teropong harga 2,000, dia beli sampai 2,000, dia beli sampai 15,000, mengumumkan ya, kehadiran speaker. Dia menangkan negeri Kelantan. Takbir. Yang berhormat Tuan Nasaruddin. Itu dia. Sudah nasib naik wali, baru sampai daripada Semenanjung. Jadi untuk itu UMNO tahu, selagi Pakatan Rakyat ini bersatu, maka mereka dah tumbang 5 negeri. Kalau kita biarkan juga barisan Pakatan Rakyat ini bersatu, maka tumbang Putrajaya. Mereka lihat kebaikan apabila Pakatan Rakyat bersatu. 50 tahun kita berasingan. PAS bertanding sendirian, kalah kita. DAP bertandingan sendirian, kalah kita. Keadilan bertandingan sendirian, kalah kita. 2008 kita mula menjadi lebih matang. Dan akibat penyatuan itu, tumbang berkelima negeri. Dan sudah tentulah UMNO akan main peranan, terpecah belahkan kami. Pecah belahkan kita. Dia hantam pimpinan DAP, Keadilan PAS. Dia tuduh, dia fitnah. Tapi alhamdulillah kita masih bersatu. Ini yang menggerunkan dia. Saudara-saudara, apabila mereka tuduh macam-macam tadi, kalau Dr. Edwin beritahu nak pecahkan PAS ini dengan Keadilan, dengan PAS, kata dia, gunakan isu kalimah Allah. Main tu. Mula-mula mereka gunakan isu kerajaan perpaduan. Tak makan juga dengan PAS. Why? Sebab PAS bukan parti perkaman. Mereka ingatkan bila PAS ni ramai orang Melayu, bila main sentimen Melayu, marilah kita orang Melayu bersatu mempertahankan kerajaan kita, kata dia. Dia ingatkan PAS boleh layan dia. Nah, kita tolak. Kemudian dia mainkan isu keagamaan sedikit dengan kalimah Allah. Dia tak tahu yang orang Sabah, orang Sarawak, Kristian Sabah, Sarawak dah sebut Allah ni ratusan tahun dah. Betul tak betul? Seorang pergi ke Mesir, seorang pergi ke Jordan, orang-orang Kristian Mesir, the Coptic Brothers, dia sebut Allah ni hari-hari. Betul? Jadi UMNO nak pecahkan PAS. Alhamdulillah, oleh kerana kejituan ulama kita, prinsip-prinsip dan nas yang tertentu, kita tolak dan kita beritahu juga penganut-penganut agama Samawi boleh sebut nama Allah. That was past mistake. And let us make it very clear tonight. That as far as past is concerned, non-Muslim, especially worshippers of the religion coming from the heavens, they can utter the word Allah. That's no problem. Provided they follow the various condition. Itu sahaja. Jadi tak boleh dengan itu mereka cuba pecahkan dengan fitnah-fitnah atau Saudara Ibrahim menyokong kerajaan Israel dengan liwatnya, dengan macam-macam filem mereka keluarkan. Masih tak makan juga. Bila Tuan Saudara Ibrahim ajak berdebat 2 hari, 3 hari sudah, debat dengan Najib, dia takut. Najib bukan berani berdebat dengan mana-mana pimpinan Pakatan Rakyat. Apa sebab? Sebab di tangan Najib banyak perkara-perkara kotor. Maka dia takut berhadapan dengan Tuan Saudara Ibrahim. Terus saya yang kisah-kisah untuk membuktikan bahawa Pakatan Rakyat khusus PAS kita bukan parti perkawaman. Apabila PAS memecat seorang pimpinan, iaitu pengarah Prabowo Jati, tahu? Ya, dia ini seorang ulama, betul. Amalannya baik, ya. Ilmunya tinggi, ya. PhD-nya baik, ya. Anak Melayu pertama dapat PhD kedoktoran dalam urban planning, betul. Dia karang buku motivasi, ya. Dia pakar motivasi, ya. Tapi kalau kamu campur adukkan akidah la ilaha illallah dengan ketuanan Melayu, pergi ke Tuan Perak. Betul?
Najiblah beritahu, tengok PAS kata dia, semenjak berbaik-baik dengan keadilan dan DAP, dia boleh tendang orang yang hebat, orang yang berilmu, orang yang ulama. Apa kata Kastan Suki Latif? Ya Najib UMNO, kalau kamu tak sangat pengarah pejabat Najati, ambillah peri, percuma kami bagi. Pun tak ambil juga. Betul? Nah, kita buat benda itu. Kerana ada provision dalam perlembagaan PAS, yang kalau kamu merugikan Islam, maka tidak teragak-agak PAS akan pecat dia. Dan begitu sekali seriusnya PAS dalam kita bertalusiasi dengan DAP, dengan keadilan. Dan UMNO akan cuba main trik ini menjelang pilihan raya jauh lebih dahsyat lagi sesama. Let me make plain clear and prepare yourself. Nak datang pilihan raya ni, nak bubar Dewan Rakyat ini, banyak lagi tomahan-tomahan yang jauh lebih dahsyat daripada yang mereka buat sekarang ini. Mereka akan dedahkan macam-macam cerita dan fitnah. Dan kita harap orang Sabah tak termakan dengan fitnah-fitnah itu. Maka itu saya mengesyorkan supaya perjumpaan pada malam ini, Pakatan Rakyat, khususnya dalam badan perhubungan PAS negeri Sabah ini, marilah sama-sama kita menyatakan bahawa jadikan tiga pilihan raya ke-13 ini untuk kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT untuk menangkan keadilan. That is the only language that is understood by all people, accepted by all people. Siapa tak nak keadilan dalam negara ini? Dalam dunia ini orang nakkan keadilan. Siapa yang tak mahukan kebenaran? Siapa yang bencikan kezaliman? Semua manusia benci kezaliman. Semua manusia bencikan rasuah. Dan itulah yang hari ini yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat. Nah, jadikan pilihan raya 13 ini untuk kita saudara-saudara berikan segala-galanya untuk mendapat keredaan Allah SWT. Kalau muda-mudalah kita beri. Kalau sehat-sehatlah kita beri. Kalau wang ringgitlah kita beri dalam pilihan raya ke-13 ini untuk kita menjatuhkan. Kalau mulai daripada semalam kita double, triple our effort saudara-saudara, Allah akan berikan jaminan intansurullah ayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu bela agama aku, pasti aku akan bela kamu, dan aku akan letak kamu di paksi yang cukup kukuh. Tak nak lagi. Dia bagi 100, tu guru kata ambil. Dia bagi 200, ambil. 500, ambil. Dia bagi 1,000, minta 3,000. Betul? Tapi undi jangan sekali-kali bagi pada UMNO masa nasional. Akhir sekali, setelah kita bangun daripada kuburan nanti, saudara-saudara, each and every one of us, we shall be awakened from our graves di Sabah ini sebelum kita dihalau pada mahsyar. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, limani mulku yaum? Jawab dengan lidah yang fasih, lillahi wahidil qahhar. Who is the government of the day? Itu soalan pertama di akhirat. Bukan soalan Allah tanya semayang kita, puasa, zakat, haji kita. Itu soalan kita jawab daripada mahsyar. Di Sabah lagi Allah tanya, limanil mulku yaum? Who is the government of the day? Jangan nanti jawab pada Allah, ya Allah, ini soalan politik, kami tak terlibat dengan politik. Jangan. This is a real question. Jadi untuk itu, untuk berkeupayaan menjawab lillahi wahidil qahar, bahawa kerajaan milik Allah yang wahid esa dan gagah perkasa, maka kena ambil peduli dalam pilihan raya ini. Kena ambil peduli siapa dia kerajaan. Jangan ingatkan aku dapat gaji bulanan, aku ada pensyen, keluarga aku elok, rumah okey, kereta elok, cukup. Saudara-saudara, tak cukup lagi. Kita mengajak ramai orang-orang Malaysia, kisah kaum, bangsa, agama, bangun untuk menentang kezaliman UMNO Bahasa Nasional. Saudara dengar cerita pembelian kapal selam, dengar dengan pembaziran Rosmah, dengan cerita lembu, gate-nya, Syarizah, jalilnya, saudara-saudara. Semua ini adalah manifestasi-manifestasi kepada kezaliman-kezaliman UMNO, and those are only the tip of an iceberg. Yang saudara lihat hari ini cuma kecil-kecilan di atas saja. Yang di bawah saudara lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat. Itu yang mereka tonggang langgang nak pertahankan kerajaan hari ini. Nak katakan at all cost tu. Kenapa? Karena takut didedahkan oleh apa yang mereka tipu, bohong, fitnah dan buat jahat pada rakyat kita.
Maka marilah saya mengucap diri saya, saudara. Perjumpaan kita pada malam ini cukup bermakna dan diberkati Allah. Mudah-mudahan pemulangan kita balik ke tempat masing-masing, Nun di Tawau, Keningau, Sandakan, Beaufort dan sebagainya, jadikan ianya sebagai tapak untuk kita menjahannam, mentalkinkan UMNO. Boleh tak boleh? Terima kasih di atas perhatian saudara-saudara. Bermohon maaf saya di atas ketelanjuran. Saya sudahi dengan qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sia-sia kam sialu romba nanri wan an takbir. Allah.